Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pemirsa, kelompok Dukin Altum, dan semua pemirsa yang saya hormati, saya ajak kita untuk mengikuti Renungan Harian Katolik, edisi hari Kamis, 7 April 2022. Kita ambil kutipan Sabda Tuhan dari Injil karangan Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai dengan ayat 59. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga para nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Judul renungan kita hari ini, ajakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebanyakan orang cenderung lebih senang berbicara daripada mendengarkan orang lain. Hanya orang-orang berpengaruh yang memahami nilai luar biasa dalam menjadi pendengar yang baik. Senator Amerika Serikat misalnya, Lyndon B. Johnson, mengatakan, Anda tidak
akan pernah belajar apa-apa jika Anda terus berbicara. Memang kemampuan mendengarkan secara cerdas merupakan kunci untuk dapat mempengaruhi orang lain. Mendengarkan memberikan manfaat dalam membangun hubungan, meningkatkan pengetahuan, membangkitkan ide, membangun loyalitas, dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Sekilas mendengarkan orang lain tampak hanya menguntungkan mereka. Tetapi dengan menjadi pendengar yang baik, Anda sebenarnya menempatkan diri pada posisi membantu diri sendiri. Melalui mendengarkan, Anda memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat, mengumpulkan informasi yang lebih berharga, dan meningkatkan pemahaman Anda mengenai diri sendiri dan orang lain. Bapak, Ibu, kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi, mendengarkan adalah salah satu kualitas hidup yang perlu kita perjuangkan bersama-sama dalam hidup kita. Siapapun kita, kita semua terpanggil untuk menumbuh kembangkan kemampuan mendengarkan. Mengapa? Sebab mendengarkan berarti membuka diri bagi mereka atau dia yang menjadi lawan bicara kita. Dengan mendengarkan, kita akan menjadi pribadi yang lebih mampu untuk mengerti dan memahami sesama kita. Hal ini sesungguhnya tidaklah mudah. Dalam hidup harian kita, tanpa kita sadari, begitu banyak permasalahan dan konflik tercipta dikarenakan oleh kurangnya kemampuan mendengarkan. Lihat saja permasalahan antara suami dan istri, orang tua dan anak, yang tua dan yang muda, pria dan wanita, atasan dan bawahan, pemerintah dan rakyatnya, dan seterusnya. Terjadi karena ketidakmampuan mereka dalam mendengarkan. Dalam konteks pengajaran, mendengarkan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya ketaatan atau kepatuhan terhadap maksud dan tujuan pengajaran tersebut. Kalau tidak mendengarkan, maka hal-hal yang tidak diinginkan dapat saja terjadi. Tidak jarang sikap anarkis berawal dari hal ini. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi dalam kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Sahabat Lukin Altum yang Yesus kasihi, kemampuan mendengarkan tidak hanya diperlukan untuk menunjang kelangsungan bersama
dalam hubungan kita dengan Allah pun, kita perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan. Barang siapa menuruti firman-Ku, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sebab firman yang disabdakan Allah bagi kita bukanlah sekedar kumpulan kata-kata biasa. Sebaliknya, firman atau sabda Allah merupakan sesuatu yang mampu menghidupkan kita. Karena itulah, hanya dengan mendengarkan, dalam arti membuka hati, kita akan dihidupi oleh sabda Allah itu sendiri, dituntun untuk melaksanakannya. Marilah kita mohon rahmat khusus dari Allah, khususnya dalam masa pertobatan ini, agar kita semakin menjadi pribadi yang memiliki kualitas mendengarkan firman dan kemudian menjadi pelaksana sabdanya yang unggul. Untuk menjadi pribadi yang taat, kita perlu unggul dalam mendengarkan firman Tuhan. Semoga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Amin.